Yo yo udah belum? Yo 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 anjing guys. Mantap. Udah darah kuning aja. Oke guys, balik lagi bersama gue udah lama banget nih gak bikin konten. Dan ini adalah konten mukbang pertama gue bareng sama Brandon. Omega. Anjing. Ini kita mukbang apa Jos? Jadi kita bakal mukbang sate Taichan 100 tusuk. 100 tusuk nih ya. Gue sebenarnya udah pernah Jos 100 tusuk Cok. Sama anti-match. Lu belum ya? Belum. Oke, kita nggak mau 200 aja. Aduh. Aduh. Ini tantangan ya, gue nggak bisa ditantang. Tapi kalau nggak kita coba 100 dulu. Oke, biar kamu tajir ya. Iya, kalau kita lapar, masih lapar, kita tambah lagi guys. Oke, mari kita lihat guys ya. Anjing, mari kita lihat. Ya udah, kita bakal mukbang Taichan pokoknya sekarang ya guys ya. Let's go. Oke guys, jadi ini dia guys, satenya udah matang. Wah, ini 100 tusuk nih ya. Pas banget nih, gue belum makan ini Cok. Sama sih. Dan ini informasi ke kalian nih guys, satenya ini full daging. Benar. Jadi kita nggak enek nih. Ayo Jos, kita gas aja gak sih Jos? Gas, gas. Gue udah kelaparan, kita gas aja lah guys ya. Kita doa dulu kali ya. Oke. Gas ya, gas ya, gas ya. Gas, gas. Lu buka dulu lah. Oke. Buka dulu. Yang pertama nih guys, buat kalian. Oke. Dan mau ikut nih ya. Buat kalian guys. Oke. Gas nih ya. Gas, gas. Ah gila Cok, gue udah nggak tahan lagi Cok. Iya sama sih. Oke guys. Kita pakai Indomie juga guys. Tambah lagi Indomie ya guys ya. Wah, boleh minta piringnya satu lagi. Guys, gua kayaknya langsung habisin Indomie dulu, Jos. Lu mau balapan gak sama gua? Balapan nih. Ayo Indomie yuk, gas yuk. Berani gak lu? Gas terus. Yuk, langsung ya. Ya, 1, 2, 3. Panas anjing. Goblok. Anjing enak banget Indomie tadi. Kalau udah kelaparan tuh ya guys ya, Indomie tuh paling the best Cok. Real. Laparan gue Jos, maafin gue ya Jos ya. Yes, ini berarti kita 50-50 nih ya. Wah, Indomie emang the best ya. The best loh Indomie juga. Tapi cerita lu tuh bisa jadi duta Omega tuh gimana tuh ya? Gak tau ya, mungkin orang-orang nonton kan terus kayak ngeklip momen-momen kocak terus dipakein sound Omega. Gue juga gak tahu asalnya kenapa pakai sound itu. Tiba-tiba ya rame aja gitu yang lihat. Semuanya Omega jadinya ya anjing. Kalau lu sendiri kenapa nih bisa jadi Bapak Argus nih? Karena Argus tuh hero tolol Jos. Tololnya dalam artian? Hero nggak guna anjing. Iya, gue tuh suka pakai hero-hero yang nggak guna gitu loh. Tapi gue jadiin meta gitu. Kayak Argus, Sun, Layla, itu jagoan gue semua Jos. Gue yakin Jos, kalau kita buy one kayak lu buy one Argus sama gue pasti menang Jos. Gue pakai apa? Argus juga. Argus juga. Kayaknya nggak ada yang menang dah. Nggak ada yang menang sih sebenarnya. Cuma gue jago banget Jos. Langsung 2 nggak sih? Harus langsung 2 ya kayaknya ya. Bentar. Gue harus ini dulu deh. 1 kali Jos. Apa? Lu langsung 5 tusuk. Lu iniin sambel. Lu deketin ke kamera Jos. Lu kasih tahu sebinatang apa lu Jos? Gua terima tantangan. Ini gue yang nantang, jadi gue ditantang balik nih. Coba. Kayak langsung lu hap di mulut gitu depan kamera, Cok. Kayak nggak muat deh mulutnya. Coba dulu. Pelan-pelan coba. Nggak muat ya. Yaudah 3. Nggak muat. Lu bisa emang 5 gitu. Kayaknya kalau 5 masih bisa ya. 3 masih bisa nih. Ya guys ya. Yang gue pusing nih kalau lagi makan kayak 100 gini ya, gue ngeliat yang di piringnya tuh kayak nggak berkurang-kurang anjing. Enjoy dong, lu harus enjoy gitu. Harus enjoy gue ya? Iya. Langsung dua guys. Ini berapa? 3 maksimal sini. Dulu nyariin gue 5. Soalnya lu ini Black Mamba Jos, jadi pasti lebih kuat cok. Kualitas burung kita aja berbeda Jos. Lu kan terkenal sebagai Black Mamba nih Jos. Banyak gak sih cewek-cewek yang ngechat lu cabul gitu cok? Gak ada lah. Serius gak ada? Serius gak ada. Soalnya kan serius ini jujur apa bohong nih? Jujur. Ada. Gue yakin banget pasti ada bangsat. Ada, cuman ya udahlah ya. Dia chatnya gimana cuk? Chatnya ya kayak gitulah, kayak pembicaraannya mengarah ke arah Black Mamba. Oh gitu? Bener-bener Black Mamba lu yang ditargetin? Bener-bener ditargetin. Anjing. Dia kirim, ada yang cewek-cewek yang kirim foto gitu gak? Enggak sih ya, paling kayak pada kayak apa yang ada yang nanyain aja gitu loh. Anjing, enak juga jadi lu ya. Berarti kalau iman lu nih nggak kuat nih, lu bisa hancur kayaknya Jos sama wanita nggak sih? Kayak wanita nih datang terus kayak bisa-bisa di hidup lu Jok. Kayak wanita yang hancur sama gua. Black Mamba tuh strong. Tapi lu awal mula ngeprank itu udah lama berarti ya? Kan lama Cok, 2016 gua ini. Awal-awal lu ngeprank perasaan lu gimana, feeling lu? Happy sih, happy. Happy? Happy. Kalau gua jujur gua nggak happy, gua tertekan gua. Tadi gue nyobain guys ya, kayak aduh gimana ya, aduh kayak malu, aduh gimana ya. Tapi memang prank itu capek banget Jos, makanya gue nggak mau keseringan bikin untuk konten. Capek banget Cok, lu tau sendiri kan tadi kan? Ya harus mikir juga kan. Mikir, nyari target, belum kalau targetnya marah. Mainin ekspresi juga. Iya. Nah tapi berhubung lu bilang takut marah, lu pernah nggak dimarahin itu? Sebenarnya yang paling parah tuh cuman sekali doang, gara-gara gue teriak di mall. Teriak apa lu? Gue cuma teriak kayak ah gitu. Gue teriak, terus gue bilang ke resepsionisnya mejanya bagus. Saya kaget banget. Saya belum pernah ngeliat kayu sebagus ini, gue bilang. Datang satpamnya. Datang satpamnya, udah dicatat KTP gue, katanya jangan masuk ke mall ini lagi ya. Serius? Iya Cok. Anjir, di blacklist lu ya? Blacklist, tapi untungnya gue kasih datanya palsu. Oh iya, kasih datanya palsu? Karena gue bilangnya gue gak bawa KTP. Oh. Mungkin kalau KTP-nya asli, gue udah gak bisa masuk ke mall harusnya. Lu udah berapa tusuk Jos? Anjing, kok kayak gak kurang-kurang ya? 5 12 gue 12? Wah anjing, gue baru 10 Cok. Masih 40 gue anjing. Tapi ini bisa lah guys, pelan-pelan, pasti habis. Gue tuh awal mula ya bener-bener kenal lu gara-gara konten prank. Lu bilang ke kasir Alfamart atau Indomaret, lu bilang mbak ada tombak Argus nggak? Oh, itu tombak Moskov. Itu pertama kali tahu gue itu. Iya, itu pertama kali gue lihat di TikTok apa ya, tuh di klip gitu pokoknya, mbak ada tombak Moskov nggak? Itu goblok banget ya. Terus muka lu tuh kayak bener-bener polos gitu anjir, itu yang bikin videonya jadi kocak. Aja posisi lu udah jadi pro player Mobile Legends belum? Udah. Udah jadi pro player Mobile Legends itu? Oh iya ya, gue bikin itu waktu Mobile Legends udah mulai naik tuh, gue baru inget. Berat juga ya makan banyak ini. Iya, karena ini full daging. Keset gitu gak sih? Jos, gimana Jos? Gue baru segini udah mulai kenyang bangke. Enjoy. Kalau emang kita udah nggak keluar kan ada orang di belakang kamera ya. Oh iya, kita kasih aja kali ya. Gue baru inget Cok, kalau di konten Max itu gue ibarat makannya setengah doang, 25 jatuhnya gue. Karena kulitnya nggak gue makan. Iya, lu buang kulit ya? Nggak. Nafas dulu, nafas dulu. Lumayan berasa juga ya guys ya. Salah juga kayak kita makan Indomie ya. Duh anjing, udah mulai kenyang goblok nih gue. Berapa loh? Gue 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Terus guys, 12, ayamnya gede-gede cok. 15. Lu berapa 15? Iya. Gue juga 15 anjing, sama kayak kita Jos. Sama ya? Kayak perut kita seimbang deh Jos. Walaupun burung kita nggak sama gitu Jos. Wah, wah ngentot, habis minum enakan ya. Kayak turun gitu cok makanannya. Tapi lu dulu awal mulai main Mobile Legends apa tuh? Kepikiran gara-gara iseng-iseng aja. Iseng-iseng. Lu kan awalnya kan prankster kan? Iya. Gua posisi itu masih di toko handphone waktu itu Jos. Oh lu gawean lu dulu? Iya. Jaga ini, jaga counter. Counter, iya. Mungkin berarti lu ini ya, Cina toko banget ya? Iya, cinko lah gua. Cinko banget. Anjir. Kerja gua jual handphone. Handphone second, pulsa aja gua jual, Jo. Nah, di saat itu tuh kalau gua nganggur, toko gua lagi sepi, gua pasti main sama karyawan gua. Oh, mabar. Iya. Itu zaman-zaman Roger sama Zilong masih paling OP. Oh, iya, di Land of Dawn ya kan? Tapi sebenarnya itu lu keluar dari RRQ, emang lu nya yang mau keluar? Ya. Atau tanda kutip ada masalah? Ada dua-duanya. Ada dua-duanya. Padahal waktu itu lu kayak lagi naik banget anjing sebenarnya gua di RRQ cok. Lumayan lah ya. Iya anjing, siapa lagi yang populerin Kufra kalau bukan lu cok? Alah, cuma hoki aja itu, cuman semomen-semomen doang. Tapi lu masih bisa. Sisanya kan Omega. Sisanya Omega sekarang anjing. Terus kayak latihan dulu berapa jam kalau auto prosin? Nah, kalau pro player dulu kayak dari jam 1 siang bisa sampai jam 10 malam. Ah. Ya breaknya break maghrib. Kayak sehari scrim bisa 3-4 kali. Wah anjing, capek banget tai. Nah, yang Omega ini gue lumayan terbantu nih. Dulu kan gue kan abis dari prosin kan gue kan ibaratnya kan keluarnya tuh, keluar dari prosin kan pas lagi jadi abu kan, gak ada apa-apa nih, gak ada prestasi apa-apa. Akhirnya kan disitu gua nge-live kayak yang nonton masih dikit. Yang nonton sebutin berapa cok? Yang nonton kayak 300 orang, 500 orang kan. Gua tahu guys, gua suruh sebutin karena gua tahu guys, waktu LG tuh lagi jatuh parahnya cok. Iya. Nyentot tuh dikit banget, gua sampe gak percaya. Pas saya nonton Jos segini anjing. Ya cuman gua coba buat konsisten aja lah ya. Iya. Akhirnya dapet lah momen dimasukin klip, masuk TikTok, Omega terus mulai rame, mulai yang nonton mulai 1.000, 2.000, 3.000 kayak gitu guys. Itu kalau misalnya bisa ketemu sama orang yang pertama kali bikin Omega, lu mau ini gak sih? Mau lu kasih hadiah gak sih anjing? Mau gua kecup pakai apa? Bercanda. Ya, pasti gue berterima kasih. Sebenarnya gue udah kayak kepikiran, karena kan kalau misalkan di TikTok ya, kayak misalkan emang video tuh menurut gue lebih gampang ke blow up gitu, lebih gampang ke FYP. Di TikTok iya betul memang. Gue sempet pengen mikir, asalkan kontennya itu menarik kan, pengen mikir gue kayak masukin klip-klip, short klip gitu ke TikTok, cuman gue nggak ngerti anjir. Ayo. Karena kan dia kan apa ya, potret gitu kan. Iya, bingung juga cok, harus pakai editor itu. Terus akhirnya ya udahlah. Malah dibikinin sama orang ya? Iya, malah dibikinin sama orang. Gue mikirnya tadi ya udahlah, ntar akhirnya ada yang bikin. Ya udah, nggak masalah sih. Gara-gara lu Jos, sekarang semua orang dibikinin klip pakai lagu Omega semua cok. Gue juga kadang-kadang ada aja cok yang bikin gue Omega. Anjing, ini udah berapa sih tai? Masih banyak aja ya. Gua ada berapa nih? Kayak ngapa kurang-kurang anjingnya. 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 9, 10. Capek gua makan Taichan cok. Ngunyahnya udah mulai capek kan? Mulai capek anjing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22 deh. 20 lu ya? Iya. Kayak udah menuju limit nih kayaknya. Iya anjing. 22 gua aja. Kan? Kentot nih kayak kita cuma habis 50 nggak sih? Kayaknya. Bawa pulang aja kali ya? Bawa pulang aja lah kali guys. 50 aja lah ya. 50 aja. Tiga gua tidak. Tiga nih. Iya. Gua belum, Jos. Gua nih baru. Iya. Kan bilang tadi 22. Oh iya, benar. Berarti 3 lagi lah ya. Iya. Gua 22, gua 3 lagi, guys. 20, 21, 22 ya, 22. Emang ya, tapi gua masih pengen Indomie aja, Jos. Gua mau Indomie semangkok lagi. Gua kayaknya enggak ada. Gua boleh dah Indomie lah. Bener-bener udah full gua. Kayak gimana ya guys ya? Gue makan Taichan ini kayak pegal gitu loh mulut gue. Literally bener-bener iya, susah digigit. Susah ya? Digigitnya lama-lama capek. Betul. Karena dada guys. Lagi pula juga ya karena dada kan agak keras lagi pula kan porsi kita juga porsi bukan porsi biasa kita makan. Iya anjir. Aduh. Beda kita. Lambung kita tuh beda jauh sama kayak Tan Boykun gitu. Walaupun tadi pas baru dalam kan kita lapar banget ya, terus mikir kayak bocap anjing tak kurang ya udah cepet, ternyata iya Jom, ternyata wah out of limit sih ini, lapar mata rupanya kita. Tapi emang lebih ke mulut sih kalau gue, Jos, pegel banget gue, Cok. Oh anjing Jos, gue yang terakhir nih tai udah kayak nggak bisa ngunyah gue ngentet. Wah anjing. Udah. Tapi gue masih pengen Indomie guys, jadi gue pesan Indomie lagi gitu. Kalau Indomie enak, Cok. Oke guys, jadi pada akhirnya kita cuma sanggup 25 ya guys ya, kita cuma bisa sanggup ngabisin 50 tusuk. Pegel guys, kalau lu pada di sini udah kita bagi lah ini, Cok, Taichannya, Cok. Ya guys, jadi begitu guys. Ya kurang lebihnya begitu guys ya. Sabar, gue lagi pikir. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terus juga mungkin gue juga kedepannya akan lebih sering untuk buat vlog real life ya. Atau ya kegiatan sehari-hari. Entar nggak vlog ya ke rumah gue ya. Ya boleh lah. Rumah gue udah jadi ya. Boleh. Kayak gitu guys, jadi ditunggu lagi next kontennya. Semoga kalian semua terhibur. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata atau perbuatan ya guys ya, dari kita berdua. Thank you guys, thank you for watching guys. Oke lah guys, thank you for watching, thank you, bye bye.